Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian aplikasi scan untuk menyeken tulisan dari makalah atau dari buku. Khususnya untuk para pelajar, jika kita disuruh mengetik sesuatu yang sudah ada, pasti sangat membosankan. Daripada capek-capek mengetik, lebih baik kita tinggal scan dan kirim ke laptop untuk kemudian diedit. Nah, kali ini aku mau berbagi ke kalian aplikasi yang aku gunain. Sebelum masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman masuk ke Play Store. Kita cari aplikasi Techfairy. Karena di sini saya sudah menginstal aplikasinya, kita langsung buka. Nah, aplikasinya nanti akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, teman-teman tinggal pilih yang mana. Bisa dari kamera atau juga teman-teman bisa dari galeri. Di sini saya akan contohkan dari galeri saya. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita tinggal paskan sedemikian mungkin. Jika dirasa sudah pas, kira-kira seperti ini, kita klik lanjut. Kita pastikan bahwa bahasanya itu bahasa Indonesia, karena tulisan yang akan kita scan adalah berbahasa Indonesia, jadi kita gunakan bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya. Kita klik start. Kita tunggu. Setelah itu kita klik OK. Nah, tulisan tersebut sudah terscan. Jadi seperti ini, kita bisa langsung blok semuanya. Kita bisa mengedit. Kita bisa langsung copy atau share. Nah, itulah aplikasi yang mungkin bisa memudahkan pekerjaan teman-teman semuanya, khususnya untuk para pelajar. Sekian tutorial dari saya. Apabila tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik like-nya. See you next time.